Aceh Culinary Festival tahun 2023 resmi dibuka pada Jumat 14 Juli 2023 malam. Saya senang dengan acara ini dan mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati sensasi kelezatan kuliner Aceh yang tersedia di sini. Mari sama-sama kita memajukan kepariwisataan Aceh dan meramaikan acara ini, kata Ahmad Marzuki. Ahmad Marzuki berpesan agar pengunjung bisa menjaga kebersihan dan ketertiban acara, dan masyarakat diminta untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan panitia. Bisa meningkatkan UMKM, kemudian masyarakat lebih mengenal apa kuliner, makanan-makanan kuliner khususnya dari Aceh. Tadi saya sampaikan kepada kepala dinas, bagaimana mereka ini udah ada yang pesanan online loh. Bagaimana itu bisa jadi satu daftar yang bisa tersebar ke seluruh masyarakat supaya bisa belanja online semua makanan ini. Jadi dia bisa GoFood, bisa apa dari sini, itu yang harus mulai kita sebarkan. Saya tanya tadi, bisa 3 kali lipat penghasilannya daripada setiap hari dia dagang biasa. Tentunya kegiatan ini bagus untuk masyarakat,